Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun abdun, syaqi. Antum fahami kata syaqi. Allah menjelaskan tentang penghuni neraka jahannam. Wa amalladzina syuqu. Adapun mereka yang hidupnya sengsara melarat itu penghuni neraka. Dan malaikat Jibril berdoa mengatakan, syaqiyun abdun dzukirta indahu falam yusalli alaih. Lalu Nabi mengatakan, amin. Celaka sengsara seorang hamba yang dirimu disebut di sisinya lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Kata Nabi, amin. Nabi mengaminkan doa kesengsaraan buat orang yang tidak bersolawat. Tapi di sisi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Ketika Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menginformasikan kepada dia bahwa man shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyra. Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bersalawat untukmu sekali, bersalawat untuk, maka Allah akan bersalawat buat dia 10 kali. Nabi langsung sujud syukur. Ternyata yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bersalawat kepada Nabi 10 kali lipat yang kita bacakan buat Rasulullah SAW. Kita baca sekali, Allah balas 10 kali. Manakah Nabi sujud syukur atas nikmat itu. Tapi terkadang, ya, ana tidak akan pernah bosan mengingatkan kita semua untuk bersolawat.